Kita ini sekarang sedang dihadapkan dua bencana. Bencana duniawiyah dan bencana ukhrawiyah. Bencana duniawiyah dan bencana diniyah. Bencana duniawiyah sedang dilandanya virus corona, kan gitu. Biasanya saya datang sini pakai mata cincin virus, sekarang tidak pakai virus karena takut menular gitu. Itu bahayanya bahaya masalah duniawiyah. Yang kedua masalah dinia. Termasuk masalah dinia itu adalah adanya tatorup. Baik tatorup tasaddudi, baik tatorup tasahuli. Tatorup tasaddudi itu memperjuangkan khilafah. Tatorup tasahuli itu memperjuangkan sekuler. Dua-duanya itu. Sementara NU dari mulai didirikan adalah mengambil khitoh NU ialah secara jalan tawasud. Jadi wasatiyah baina tasaduden, tasadud tasahuli wa tasadud tasad atau tatorup tasadudi dan tatorup tasahuli, kan gitu. Nah, ini bahaya. Baik dalam masalah dinia maupun masalah duniawiyah, itu kata Al-Ghazali dalam kitabnya kitabnya Minhajul Abidin, menerangkan masalah fadilah uzlah. Beliau menarik satu hadis yang kata beliau hadis masyhur. Kaifa antum fil haraj? Akan gimana keadaan kalian di dalam masalah al-haraj? Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Haraj itu apa ya Rasulullah? Qala fitnatun tamuju kamaujil bahri. Fitnah yang bergelombang kayak gelombangnya lautan. Ini gelombang habis, datang lagi gelombang, terus bergelombang. Itu. Fama alamatuha ya Rasulullah? Apa alamatnya itu ya Rasulullah? Fitnah yang bergelombang itu. Layak manul kaum jalisahum. Di mana kaum tidak merasa aman dengan kawan apa? Kawan sidangnya. Layak manul kaum jalisahum, tidak merasa aman dengan kawan kita berkumpul. Kan sekarang rasa tidak aman sehingga pakai masker, kan gitu. Mungkin tahu nular atau ketularan, kan gitu. Itu. Tapi yang lebih bahaya lagi tidak masalah agama. Ialah di mana ada orang itu ingat kalau orang ahlus sunnah wal jamaah tidak bisa wahabian, tapi kalau orang wahabi bisa ahli susunahan, kan gitu. Itu bahayanya. Nah, Rasulullah ditanya sama sahabat, paman aja ya Rasulullah, gimana supaya selamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iljam baitaka da amrul ammah wa alaika bi amril khasah. Berdiamlah di rumahmu, tekunilah urusan pribadimu, tinggalkan urusan yang umum. Tapi kalau di dalam masalah dakwah dinia barangkali begini, diamlah di organisasimu di NU, tekunilah urusan-urusan kepribadian NU, apa yang harus dijalankan oleh NU. Imankan, islamkan, ihsankan warga NU. Jangan da amrol amah, tinggalkan urusan mengislamkan orang lain. Itu. Jadi kalau
ditarik lagi itu. Peliharalah pribadi, islamkan diri pribadi masing-masing, jangan mau mengislamkan negara. Itu kalau di saat fitnah. Karena sekarang kita sudah dibacakan kehancuran di Libya, kehancuran di Syria, kehancuran di mana lagi? Itu karena ada segelintir orang yang ingin mengislamkan negaranya, mengkhilafahkan negara. Oleh karena itu bagi NU, islamkanlah orang-orangnya walaupun negaranya bukan negara Islam. Kata Pak Idham dahulu, walaupun stopletnya merek babi tapi di dalamnya daging sapi halal. Tapi dalam stopletnya gambarannya sapi, di dalamnya daging babi haram gitu. Walaupun negaranya bukan negara Islam, tapi orang-orangnya Islami, itu bagus. Daripada negara Islam di dalamnya adalah agama takfiri, itu tidak bagus. Nah, untuk itu barangkali kita dituntut dalam hari-hari ini, terutama dalam hari yang baik, amal soleh lebih dicintai Allah. Yang enteng-enteng saja beribadah pada Allah, selain daripada ya tambahannya baca Fatihah, diperbanyak baca Fatihah. Karena baca Fatihah itu dalam satu hadis, tutfi'u ghadbar rabb, akan memadamkan kemarahan Allah.